sejak 2004 udah main-mainin tubuh, tapi di sini belum mengetahui apa itu pantomim, belum mengenal jauh tentang pantomim. Nah, akhirnya 2006 ketika masuk STSI, akhirnya mengetahui dan bertemu dengan kawan-kawan juga, kawan-kawan yang sedang bermain pantomim, dan itu juga akhirnya kita belajar banyak tentang pantomim. Dan di 2007 akhirnya membentuk yang namanya komunitas pantomim, dan mulai di komunitas juga mengenal jauh lebih pantomim hingga sekarang. Yang menyebabkan saya pengen terjun adalah salah satunya ketika tubuh sebagai media pesan, penyampai pesan, nah itu yang menjadi daya tarik saya. Jadi kenapa tubuh sebagai media pesan? Bahwasanya ketika di pantomim kita bisa melakukan apa aja, di pantomim kita bisa mengekspresikan apa aja, di pantomim kita bisa menyampaikan sesuatu dengan tubuh kita tanpa batasan, dan dengan pantomim juga kita bisa melakukan sebuah pengingatan pada masyarakat. Dan sampai hari ini saya menemukan bahwa tubuh di pantomim juga bisa menjadi sebuah terapi. Di pantomim juga bisa menjadi sebuah mediasi, atau bagaimana pantomim ini bisa menjadikan inspirasi bagi tubuh-tubuh lain. Kebetulan kalau di pantomim sendiri dari 2006 sampai sekarang itu ada sekitar 60-an ya, lebih 60-an lebih, yang dimana karya di pantomim adalah bentuknya repertoar. Nah, repertoar itu bentuknya adalah sebuah durasi kecil sekitar 20 sampai 40 menit, yang dimana durasi kecil ini bercerita tentang esensi dari apa yang ingin disampaikan. Jadi contoh kecilnya seperti bunga untukmu, itu ada di repertoar saya, bahwasanya satu sekunde bunga itu sangat berarti pada masa lalu, mungkin pada masa kini menjadi cerita klasik, tapi bunga itu adalah sebuah tanda, sebuah kasih sayang, sebuah pertemuan yang menandakan itu adalah sebuah jalinan. Nah, bunga untukmu adalah sebuah persembahan saya untuk siapapun yang ingin bahwa bunga ini menjadi simbol. Resolution just as impossible as letting go. Berpantang sendiri kalau dalam satu minggu untuk 3 bulan kebelakang saya coba untuk tuangkan di aksi kamisan. Nah, di aksi kamisan ini saya tuangkan semua imajinasi saya. Dan selama seminggu saya juga coba untuk bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk membangun yang namanya satu brand, yang dimana brand ini harus beda dengan yang lain, atau satu karya dan proses bersama berkolaborasi, dan kolaborasi ini memakan waktu hampir sebulan sampai 3 bulan untuk menciptakan satu karya baru. Kamisan sendiri kita mencoba untuk mengangkat kembali tentang pelanggaran, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, masa kini, dan hari ini. Itulah kamisan. Jadi kamisan ini kita mendapat inspirasi dari ibu-ibu di Paraguay yang anaknya menjadi korban pelanggaran HAM, dan disitu juga lalu ditransformasikan
di aksi Kamisan Jakarta oleh Bu Sumarsi dari Ibu Dawawan dan Suciwati Munir. Dan saya mencoba untuk mentransformasi energi dari kedua ibu ini di Bandung dan akhirnya saya realisasikan hingga hari ini. Kini sudah hampir hari ke-41, Wanggi menggelar Kamisan bersama teman-teman Pantomim Bandung. Kegiatan tersebut sebagai upaya menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Pantomim berkembang di Indonesia sebagai seni pertunjukan sejak tahun 1970-an. Seni ini dirintis oleh pria asal Yogyakarta, Motri Purnomo. Sedangkan tahun 1977, pantomim dikembangkan oleh Seno A. Utoyo dan Didi Petet di lingkungan Institut Kesenian Jakarta. Namun pertunjukan teater ini telah dikenal sejak zaman Romawi kuno, kemudian populer di Italia pada abad ke-16. Saya melakukan di dua dunia, bilang. Dunia panggung dan dunia jalanan. Yang keduanya sangat berbeda. Nah, di dunia panggung, penontonnya itu sangat fokus. Karena saya berada di satu titik atau beberapa titik blocking di situ. Nah, di dunia jalanan sangat berbeda. Karena di dunia panggung, kita bisa memainkan imajinasi kita yang sudah terkonsep, yang sudah dibuat jauh-jauh hari, berbulan-bulan lamanya. Di jalanan itu menjadi sebuah tantangan bagi saya. Yang dimana selama 8 tahun saya dipantomim dan melakukan berpantomim di jalanan, yang bisa bilang street pantomim, itu menjadi tantangan yang dimana noise, kebisingan, ketegangan, mencekam, dan keadaan yang tidak terduga sama sekali. Bahkan pengalaman-pengalaman di jalanan lebih banyak saya dapatin daripada di panggung. Di jalanan saya dicaci maki, di jalanan saya diludahin, di jalanan saya ditendang, di jalanan saya dilempar es krim. Kalau yang saya dapat dari pantomim sampai hari ini adalah pantomim sebagai selain sebagai terapi, dia juga sebagai peneduh dari orang-orang yang punya pikiran-pikiran negatif. Karena di pantomim kita bisa merasakan tubuh kita merasakan sesuatu yang berbeda. Dan karena ketika bermain pantomim, imajinasi-imajinasi itu muncul. Pantomim dengan Charlie Chaplin, pantomim dengan beberapa tokoh-tokoh film bisu lain, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah identitas. Jadi di Charlie Chaplin dia adalah seorang maestro pantomim dan saya sangat hormat pada dia dan saya sangat mengacungkan topi saya tinggi-tinggi kepada dia. Karena apa? Karena saya Chaplin, dia seorang jenius untuk menciptakan tubuh-tubuh imajinasinya, tubuh-tubuh yang berbicara, dan cerita-cerita yang orang lain tidak pernah terpikirkan. Kedetailan jenius, kejeniusan, detail dari kejeniusannya itu tidak pernah ditemukan oleh manusia-manusia lain. Nah, inilah yang menjadi impian saya di dunia pantomim. Di dunia pantomim adalah Charlie Chaplin. Mungkin lain Charlie Chaplin ada Marcel Marceau, ada Buster Keaton, Jean-Paul Béraud, dan beberapa seniman-seniman lainnya.
pencapaian saya terjadi di tahun 2013. Yang dimana saya berkesempatan berkolaborasi dengan seniman sirkus, Cirque Theatre dari Prancis, Sahabat The Entrant. Dan akhirnya saya bisa keliling Indonesia lagi ketika sempat beberapa tahun kebelakang vakum. Saya keliling di 10 kota di Indonesia dan 2 negara, Timur Leste dan Vietnam. Dan saya membawa nama Indonesia dan membawa nama saya pribadi dan membawa nama pantomim Indonesia ke dunia internasional atau ke dunia Asia. Mungkin bukan internasional ya, Asia ya. Asia, Vietnam. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya bahwa selama saya berpantomim tanpa aktivitas lain, selain itu, selain teater mungkin ya, berteater dan berpantomim. Dan di sini ada pencapaian saya bahwa saya bisa membuktikan pada orang sekitar saya, pada orang-orang mencaci maki saya, orang-orang yang melihat saya sebelah mata bahwa saya sudah melakukan. Saya terus dipantomim sampai nafas saya habis, sampai tubuh ini sudah tidak mampu lagi, dan sampai imajinasi-imajinasi saya atau imajinasi yang ada di dunia ini hilang dan habis. Prita Hayati, Bugi Pramudia melaporkan untuk Net. Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar pemasangan alat kontrasepsi gratis. Selengkapnya sesaat lagi di Net Jabar.